Santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Jika teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka, dan bila corona membuatmu menderita, yakinlah A'a Banaji hadir membawa cinta. Pemirsa sahabat LDNU channel rahimakumullah, perkenalkan nama saya Ahmad Banaji, saya dari Kediri, dan saya di sini mengajak kepada panjenengan semua untuk mensubscribe channel ini dan juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan mudah-mudahan siapa saja yang melakukan hal itu, saya doakan segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, Rasulullah adalah manusia yang paling mulia akhlaknya. Dalam artian, tidak ada manusia yang lebih sempurna akhlaknya selain hanya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah saja ini sampai memuji kepada beliau. Apa pujiannya? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Jadi sesungguhnya engkau Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia akhlaknya. Begitu agungnya akhlak Nabi. Bahkan Sayyidah Aisyah saja ketika ditanya mengenai akhlak Nabi, apa jawaban beliau? Kana khuluqul Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Apa maksudnya? Maksudnya adalah segala akhlak yang baik yang diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an ini beliau laksanakan. Dan segala akhlak yang tercela yang dilarang dalam Al-Qur'an beliau tinggalkan. Jadi akhlak Nabi itu begitu mulia. Bahkan Nabi itu adalah manusia yang sangat pemberani, ditakuti oleh musuh-musuhnya dan disegani oleh para sahabatnya. Beliau juga manusia yang sangat tawadu, rendah hati, dan juga sabar, tidak sombong. Namun ternyata beliau ini juga saking sempurnanya ini, tidak ada suatu hal terkecil pun kejelekan pada diri Nabi. Itu adalah Kanjeng Nabi. Bahkan yang perlu kita ketahui bahwa sifat Nabi itu ada 4. Yang pertama adalah Siddiq. Jadi beliau itu selalu jujur, benar apa yang dikatakan oleh beliau. Yang kedua adalah amanah. Beliau ini selalu amanat ketika diemban apapun. Dan yang ketiga adalah tabligh. Beliau ini menyampaikan apapun yang hak, yang diperintahkan oleh Allah dan juga yang dilarang oleh Allah kepada umatnya. Dan yang terakhir adalah fatona. Beliau ini cerdas, saking cerdasnya tidak ada manusia yang mampu menandingi Nabi Muhammad SAW. Sahabat LDNU channel rahimakumullah. Jadi kalau kita berbicara tentang Nabi, memang tidak ada habisnya, saking agungnya, saking mulianya akhlak Nabi. Nabi itu tidak pernah mencaci, tidak pernah mendengki, tidak pernah iri hati, bahkan sampai menjahili kepada siapapun. Nabi itu adalah sosok yang mempunyai tutur kata yang halus dan juga penuh hikmah. Beda dengan kita. Kalau kita dikit-dikit ini sudah mencaci, dikit-dikit sudah mendengki, dikit-dikit sudah iri hati. Padahal Kanjeng Nabi itu tidak pernah mengajarkan, bahkan sampai mencontohkannya. Namun ternyata kadang kita ini selalu saja berbuat kejelekan. Makanya beda jauh kita ini dengan Nabi Muhammad SAW. Pemirsa sahabat LDNU channel rahimakumullah, kadang kita ini selalu memperbaiki penampilan kita, merapikan penampilan kita. Ketika kita bercermin, kita pun selalu merapikan tatanan rambut kita, merapikan baju kita, merapikan penampilan kita. Namun ternyata kita lupa untuk merapikan akhlak kita. Padahal Nabi pernah bersabda,
Apa kata Nabi? Innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini adalah tidak lain untuk menyempurnakan akhlak. Maka dari itu, kita sebagai umatnya wajib hukumnya untuk meneladani akhlak Nabi. Karena sesuatu apapun yang ada pada diri Nabi itu adalah kebaikan. Maka yang perlu kita ketahui, ilmu pengetahuan itu memberikan kekuatan, tapi akhlak yang mulia ini memberikan sebuah derajat yang luhur. Maka Kanjeng Nabi saja itu sampai menjelaskan, akhlak itu sebagai penyempurna iman. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqo. Jadi tidak akan sempurna imannya seseorang melainkan adalah orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Maka dari itu, saya di sini mengajak kepada panjenengan semua untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Maka dalam pembahasan kali ini, saya akan simpulkan bahwa ada tiga kesimpulan. Yang pertama, kita berbuat baik kepada siapapun tanpa pandang bulu. Yang kedua, kita berbuat baik tanpa mengharapkan pujian atau pamrih dari siapapun. Dan yang ketiga, kita bersabar ketika kita dijahati oleh orang lain. Bahkan yang harus kita lakukan adalah kita membalasnya dengan hal yang baik-baik saja ataupun dengan perbuatan yang baik. Dan mudah-mudahan ketika kita meneladani sifat Nabi, kita akan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.